Eh, Cap, kau tahu tak? Semalam bapak aku kan, dia baru beli kereta Mercedes tau. Tak sangka aku dia kaya. Kau nak Mercedes eh? Haa. Itu baru sikit weh. Okay, kau tahu tak? Bapak aku semalam beli Porsche tau. Lagi power pada bapak kau. Bapak ah. Dia bukan macam ni, Cap. Bapak aku semalam, cerita dia, dia bukan beli satu Mercedes je. Tapi dia beli tiga Mercedes tau. Itu cerita dia. Eleh. Tiga je? Haa, tiga. Bapak aku semalam, dia asal-asal nak beli lima Porsche tau. Cari dia terbeli showroom, Porsche tinggal Mercedes sekali aku beli. Tu bapak kau beli Mercedes kan? Ha, dia beli kat showroom bapak aku tu lah. Kau tahu tak sebab apa dia boleh beli showroom tu? Tak tahu sebab kau sembang lebat sangat kot. Tak. Pasal dia kaya! Kaya! Jenis member tanda kalah! Tak senang duduk tu tengok dia ni. Weh, power suit ni Mantoya ni. Aku padu weh. Kan aku dah cakap. Kau tengok lah muzik video dia macam ni. Mana tak layan, beb. View pun mencanak-canak. Ni memang aku gila-gila malam-malam. Gila-gila janji ni. Takkan dengar je. Semalam Iman try follow aku lah. Kau ingat lepas tu aku nak follow back ke? Memang tak lah. Lepas tu kau ingat apa? Aku terus blog dia tau. Lepas tu kau ingat apa? Aku memang kena jaga standard aku lah. Walaupun aku follow aku 70 orang, aku nak jaga standard aku. Weh, geng. Aku nak bagi tahu ni. Semalam aku makan. Aku pandang sana. Ada Nora Danish pada meja sebelah. Nora Danish pada. Serius lah, weh. Serius. Untung lah dapat makan gratis. Weh, aku pernah juga macam korang. Tapi aku lain sikit. Sebab aku dengan Nilofa. Nilofa, bye. Tapi dengan Nilofa tu, aku kebetulan je jumpa dia. Tak adalah aku set up date dengan dia. Tak adalah kan. Kau tahu tak? Tak tahu. Nilofa tu dulu jiran aku tu. Lepas tu, Syafiq Ahmad, Syafiq Nazri, pernah lepak dengan aku ke Harut Cafe Melaka. Gila. Bapak ah, best tu kau bangga. Kau bangga lah, kecoh. Nenek, kau jelas kan? Jelas kan? Weh, abis kau bangga. Aku bengkak betul lah. Kau ni kenapa nak marah? Angin tak ada, ribut tak ada. Kau bukan apa tu? Kau tahu, kau tengok lagi tu. Budak sana tadi tu, aku main phone tau. Pasal aku jalan-jalan terlanggar lah dia sikit. Aku minta maaf dia bukan kasar dengan aku. Cakap macam nak pukul aku. Apa lagi? Aku larilah sebab aku takut. Dia tu badan besar weh. Kalau aku dekat situ dia hentam aku weh. Dia cuak aku tu aku lari tu. Aku tak nak weh. Kira gila benda tu. Kalau aku kena belasah dia lah. Aku dah main dia 5 tahun tau. Rosyam no. Semua aku boleh panggil lah. Kenapa tak takut kan? Panggil je aku boleh belasah lah budak tu. Tak ada hal lah. Kan? Kenapa takut dengan ni? Cak, aku gerak dulu sebab aku lupa nak basuh baju. Aku boleh rasa lah budak tu, tak masalah lah. Aku boleh hantar sampai negara Thailand pun boleh lah. Sebelah, tak masalah lah. Kau cakap apa? Bang. Kau nak buka aku? Tak ada bang, Rosyam no bang. Kau boleh rasa tak tumbukan besi? Tolong.